この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Halo gengs, kita udah masuk dalam gamenya. Dan di video kali ini gue bakal bikin guide tentang hero Airi di sideline ya. Ini gue bakal jelasin beberapa cara bermain Airi dengan build terbaru di Arena of Valor gitu. Record bang, waduh. Biarin aja, gak usah dijawab. Kalau dijawab nanti dia malah pura-pura ngalah gitu kan. Gue tuh pengennya menangnya tuh yang karena emang mereka kalah gitu, karena kalah strategi, bukan karena dia kasihan gitu sama gue. Gak bercanda. Di sini gue juga lawannya Errol ya, hero baru yang sebenarnya salah satu hero yang kuat juga ya kalau buat di laning. Cuman dia punya minus adalah defense dia terlalu tipis ketika stack dia itu banyak cuy. Jadi gue bakal manfaatin pas dia stacknya banyak, gue lemparin shuriken kalau kena. Kalau nggak kena ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue harus dapat farming dari dia aja gitu. Jangan sampai ada yang kelepas farmingannya guys. Untuk sepatu gue juga ntar bakal bikin situasional. Gue bakal bikin sepatu Hermes aja deh, nggak situasional. Nah, ini stack dia dikit. Skill 2-nya juga nggak ada. Nah, kodok dia. Awas, di skill 2 nanti dia darahnya banyak lagi cuy. Hati-hati aja, belum tahu dia kekuatan tukang somai ya. Emperem. Oke, next-nya ini kita berantemin aja ya. Sekarang udah menang nih. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini kan, gue udah pakai green screen ya. Demi kalian gitu, biar bagus videonya, gue rela pakai green screen, gue pasang. Padahal gue nggak doyan pakai the green screen loh. Soalnya kenapa ya? Muka gue gede banget coy. Ah, bocor dia kan? Nih dia mau nyari lifestyle. Kalau gue datang dia darahnya banyak, mendingan dimin aja. Nah, dikit kan darahnya kan? Sini lo, ah culun lo. Oke kita rotasi aja guys. Kebetulan kita udah level 4 duluan nih. Enggak level 4 duluan, kita udah rotasi duluan gitu. Kita bisa nolong teman kita nih di mid nih. Kita bukber dulu di mid. Ayo bukber. Let's go. Let's go, kita ambil lah misalnya. Kalau udah free gue harus pulang. Oh tidak free, masih ada saingannya di sini. Yang penting gue jagain aja, yang penting gak diambil sama si Nakrot nanti ya. 4 please. Nice. Aman ya, berarti gue harus balik lagi nih guys ke atas. Mid-nya juga gak usah diambil karena teman gue gak butuh bukber. Dia butuh ngambil sendiri. Gue cut saja, lane gue masih full. Errolnya mana lah, Errol level 4 ya. Kalau Errol level 4 gak bisa di instant kill, jadi yaudahlah gue clear aja, abis itu cabut lagi nih. Jadi tugasnya Airi itu adalah kabur-kaburan terus cuy. Kalau emang gak bisa kabur yaudah ambil objektif apapun itu. Nih sekecil ini juga objektif cuy. Semoga dapet ya. Semoga gak diserang sama skill 2 dia yang sakit. Wuhuu, sakitan shuriken mang. Wah ini midnya sih, tahu gitu gue ambil tadi. Gak apa-apa ambil pakai ulti coy. Itu udah cuan kok. Yang penting kalian pede gak mati pas udah ngeluarin ultimnya. Nah Lilinya datang. Wah ngelag. Waduh. Nani? Wuhuh, dapet Naiza. Gua nge-lag cu, masih bengong tadi depan tower suwe. Waduh. Aduh, gak fokus gua gara-gara nge-lag cu. Aduh, maaf. Udah, ambil aja. Gua ntar. Wah, dia datang kena satun dong. Nextnya gue solo kill nih, si siapa Errol nih, kurang ajar dia. Mau mencoba-coba melawan kekuatan sakti dari Airi, Fubuki, Almardrus, Alkoidiri ya gitu kan. Ninja dari Jepang, Sakurai. Dan nih, sorry ya nih Liliana nih, bukan gue gak sayang nih. Tadi lu kan ngambil di atas, kita sekarang bagi dua dong biar gak slack aja gitu. Iya enggak? Ah, katro lu. Ambil go. Nice, gue dapet duit 37 gold, lumayan. Wow, sakit juga. Sakit ya, skill 2-nya Errol kalau stack-nya penuh, cuman dia tipis nih. Jadi misalkan dia udah kagak tipis lagi, misalkan dia lagi nge-stack-stack itu, gue pukul aja ntar palenya. Pokoknya abis Dragon nih, udah respawn, tapi tim gue lagi get back. Nah, di sini kita blocking aja Errol-nya nih. Gak ada, yaudah kita join Abyssal-nya aja guys.
kita join aja nih. Ini adalah cara terbaik. Aduh, tapi gak diambil. Rugi dong gue jalan-jalan nih. Bro, abisal bro. Nah, baru begini, baru mau abisal. Sabar ya, gue kira satu lagi nih. Wow, solo kill. Itu dia, kekuatan Airi melawan Errol, guys. Kalian, Airi tuh sakit cuy kalau lawan Errol. Errol soalnya kalau stacknya gede, dia tipis banget. Jadi manfaatin aja pas dia lagi nge-stack banyak, langsung batai, langsung ulti biar dia meninggal. Wah, nih orang minta mati juga nih. Kita gak usah keluar ya, kita coba sabar gitu. Sabar, 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 aku tetap sabar. Gak keluar. Dia nge-farming lagi nih. Yaudah, clear aja terus pindah. Balik aja. Kalau lawan Errol gak di-execute susah. Harus di-execute, dia harus di-instant kalau Errol ya guys. Karena lifestyle-nya dia kenceng banget kalau ada stakan sampai 5 gitu. Udah sakit, lifestyle-nya gede. Lifestyle, lifestyle. Nanti gue kalau ngomong lifestyle, disalahin lagi sama kalian gitu, serba salah. Gue mah, aduh. Mid-nya nih, kurang ajar kamu, Yana. Dedanya belum datang. Langsung ambil aja. Apakah dia bakal ambil Spirit Sentinel? Atau dia ngumpet di sini? Tidak, ternyata dia di atas. Ngek-ngok. Lifesteal, lifesteal. Last hitnya harus kita dapetin biar duitnya banyak. Mantap, shutdown. Teranasa di shutdown ternyata. Mana si Errolnya? Errolnya gue bikin pusing dah. Gue nge-split aja. Ah, ayo lo, ayo lo. Yeah, boy. Easy lawan Errol pakai Airi coy, gila. Kalian bisa pakai niche. Aduh, tuh gue alay lagi, ntar gue diomelin lagi. Bang, jangan alay-alay bang, makin nacis-nacisan. Iya, sorry, maaf gitu. Lo belagu dia mau ngelawan gue. Sini, sokin. Lewat lagi ntar sama gue ulti lo ya. Kita tungguin aja di sini guys. Ini kan merah belum diambil nih. Ntar dia bakal masuk sini nih. Percaya gak percaya ya. Nih gue udah baca masa depan gitu. Gue kalau dibilang mah kayak siapa ya, baca masa depan ya. Ah udah, kayak siapa dah. Pengen nyebutin karakter anime gak ada yang tahu. Ya udah, udah amat ah, males. Nih, jangan ada yang ngambil please. Ih, gue nungguin sama dia diambil lah. Biar musuhnya aja, gue gak butuh buff. Butuhnya musuh mati gitu. Gak ada guys. Tinggalkan saja. Lagian tadi orang mau bunuh musuh, mau nge-trap nakrot, malah dibunuh dong. Aduh, suwe banget dah. Ini gue no assist guys. Jadi gue main kayak tanpa temen gitu dari tadi. But okay lah, no problem. Saya masih bisa mandiri, jadi tidak usah terlalu minta tolong pada teman. Baik minta banyakan minta tolong juga, namanya laki lemah gitu. Enggak, Airi kan perempuan ya. Sorry. Wah, dia ngambek tuh. AFK dong dia ngambek. Ahoy, ahoy. Earth, ahoy. Oh enggak ngambek. Ngelag. Ini baru hidup dia. Lompat lo kayak kodok. Tower boss. Boss, tower boss. Nah, hayatnya nih. Lah, ngambek itu mah udah. Ngambek dong. Ya, yeah. Ngambek. Guys, tuh guys, hero apa tukang ngambek guys. Kalau itu jadi teman gue sih, gue ngamuk sih, sumpah dah. Ngambek-ngambekan kayak gitu. Main aja gitu, kelarin aja gitu. Mendingan AFK pada ngambek dah. Lebih bisa di-report. Kalau ngambek susah di-reportnya. Sini kalian berdua. Sini kalian berdua. Macem-macem. Lompat kayak kodok. Jedum. Lalalalalala. Untung ada Herculmetus gue tadi selamat. Ahai, ahai. Berbahaya, ahai. Masih ada Cristiano Gonzalez di sini. Ahai, ahai. Sini lo, kalau berani lo. Gue sih takut. Eh, ambil DS aja guys yuk. Udah, daripada kamu musuhnya ngambek begini. Ini apakah? Oh enggak, tadi chatnya kan gue nyalain ya, lupa gue. Gue takutnya udah main dari tadi, chatnya gue matiin kan. Jadi musuhnya ngambek, kagak ngomong. Gue pengen tahu gitu.
Yang penting sih gue tadi sampai di early game, sampai di mid game tuh ngasih permainan yang sangat baik dari Airi gue gitu guys. Jadi kalian bisa ngelihat gitu cara main Airi buat lawan Erol gimana caranya. Erol tuh hero biadab, cuman masih bisa di counter lah ya. Nggak sebiadabnya Florentino waktu sebelum di nerf gitu. Soalnya Florentino sebelum di nerf, wah kurang ajar banget sih tuh, kayak bukan hero cu. Bukan, sebenarnya bukan di belum di nerf sih, cuman kayak di apa masih ngebug aja waktu itu. Atasnya dijalanin dulu sayang. Zeyeng, zeyeng. Bung, zdum. Tere guys. Mati dia. Mati lagi dia. Langsung enak aja dah. Ini kurang seru ya karena musuhnya AFK 1, bukan AFK ya, lebih ke ngambek. Kalau AFK itu dia bakal diem di base dan cuma diem aja gak nyusahin teman gitu. Dia tuh waktu udah di late game tadi, dia di depan tower cuma gini-gini doang, jinju doang. Tuh, kagak ada logo AFK-nya, bener gak? Gue gak bohong gitu kan. Jadi so guys, terima kasih banget udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, langsung aja di like, di share, dan juga di subscribe ke teman kalian. Karena semakin berkembangnya channel gue juga bakal semakin berkembang juga kualitas video gue. Jadi langsung aja di subscribe dan juga di like juga kalau kalian suka, oke? Dan segitu aja video dari gue kali ini. Buat kalian yang mau bertanya-tanya tentang AoV, seputar AoV, bisa langsung aja chat di Instagram gue di @aldikurniana. Di situ gue bakal balesin chat kalian tentang AoV. Tentang AoV nih ya, kutip 2. Tentang AoV, jangan tanya yang lain-lain, jangan aneh-aneh. Kalau tanya aneh-aneh gak gue jawab, ya maklumin aja karena gue balesnya tentang AoV, oke? Terima kasih, sampai jumpa di video gue selanjutnya ya, bye-bye.